Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Di sini saya akan membuat tutorial sederhana cara menghapus screen lock atau pola Oppo F5 yang tipenya CPH1723. Seperti ini. Nah, ini lupa pola seperti ini. Langkahnya jumper test pointnya, ini test pointnya di sini. Nah, saya sarankan ketika menjumper kabel jumpernya harus menggunakan mata solder yang panas. Bila perlu mata soldernya diganti yang baru agar lebih cepat menempel. Jika terlalu sering menempelkan kabel jumper di resistornya dan tidak cepat menempel, takutnya bisa beresiko mati total HP-nya. Untuk test pointnya di Google sudah banyak yang share, jadi langsung aja kita coba. Saya menggunakan MRT dongle seperti ini. Setelah terbuka, pilih MTK tool dan pilih format. Setelah itu di sini pilih F5 only dan sini pilih Oppo only seperti ini. Yang pertama format, yang kedua Oppo only, ketiga pilih F5 only. Setelah itu tinggal klik start dan konekkan kabel USB ke HP-nya. Kabel test point-nya disotkan ke ground. Setelah itu baru ketika connect baru dilepas test point-nya. Oke, langsung aja. Nah, jika sudah terbaca seperti ini, langsung dilepas test point-nya. Tinggal menunggu aja prosesnya. Alhamdulillah, done seperti ini. Coba kita hidupkan HP-nya. Alhamdulillah, hasilnya done seperti ini. Tinggal pilih bahasa Indonesia dan klik next, next sampai selesai. Cukup sekian tutorial dari saya. Mungkin sudah banyak yang share, tapi nggak ada salahnya saya share karena saya yakin ada juga yang baru dapat kasus namun masih bingung. Ya, insya Allah mudah-mudahan membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.